Mana nih? Kan aku tahu bisa marah. Kamu sih. Maaf, aku gak sengaja. Cepat, kamu beres sih. Dan kamu bawa pulang. Aku gak mau ibu sampai tahu. Pokoknya, kamu harus mengganti asuh ibu. Tapi... aku gak mau tahu. Pokoknya, kamu harus mengganti asuh ibu. Titik. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa, seharusnya aku yang minta maaf. Kita akan bertanggung jawab bersama untuk mengganti asbak ibu. Kita cari uang bersama-sama. Tapi caranya gimana? Gimana ya? Ah, aku tahu caranya. Gimana, Ren? Kita akan bekerja di pabrik. Nanti aku minta izin ayah. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi, kasihan kamu, Gleng. Yang salahkan aku. Gak ada tapinya, San. Kita berdua kan bersahabat. Apapun yang kamu rasakan, aku juga ikut merasakan. Terima kasih, Gleng. Kamu memang sahabat terbaikku. Ya, mulai besok pagi, Jangling kan libur. Kamu mau liburan kemana, nak? Jangling gak pengen kemana-mana, Bu. Terus? Jangling kan pengen tahu pekerjaan ayah itu seperti apa. Maksudnya gimana, nak? Jangling ingin bekerja di pabrik, Bu. Gak usah, nak. Kamu kan masih kecil. Besok kalau kamu sudah besar, baru boleh bantu ayahmu. Tapi, kata ayah, belajar itu mulai dari kecil, Bu. Boleh kan ya? Boleh. Tapi, sama asan ya? Boleh, boleh. Tapi, jangan juga dapat uang kan ya? Katanya belajar. Kok minta uang? Kan jangan juga ikut bekerja ya? Bisa, nak. Bisa kan ya? Ya deh. Boleh, boleh. Makasih ayah, makasih ibu. Jangan istirahat dulu ya. Besok kan ibu bekerja, biar kuat. Jangan lupa sholat dulu. Siap. Thank you.
Bapaknya ada, Dek? Oh, Bapak ada. Bentar, jangan lama-lama ya. Ya, jangan lama-lama ya. Oke, gitu Pak Baskoro. Pokoknya saya tunggu kirimannya. Oh, ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Pak Sena. Oh, J, Pak J. Sudah ada pesanan baju tempel. Ya. Ya. Ukuran berapa? Berapa meter ya, Pak? Memangnya batu tempel ada ukurannya ya? Ya tentu ada lah. Yang 20 kali 10 cm, Pak Bro itu tadi pesen 80 meter persegi. Oh ya. Siap, Pak. Jadi per meternya isi berapa ya? Oke, 1 meter ada berapa sentimeter? 100 cm ya. Adik-adik mengubah dari meter ke sentimeter atau dari kilometer ke meter sangat mudah. Mari kita buat tabel satuan terlebih dahulu. Jika mengubah 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter, caranya letakkan angka 1 di bawah satuan meter. Lalu tambahkan 0 di bawah satuan berikutnya hingga sampai sentimeter. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jika mengubah 1 meter sama dengan titik-titik kilometer, coba letakkan angka 1 di bawah satuan meter. Lalu angka 0 di bawah tabel satuan dekameter, hektometer sampai dengan kilometer. Kemudian beri tanda koma setelah angka 0 yang berada di bawah satuan kilometer. Jadi 1 meter sama dengan 0,001 kilometer. Begitu seterusnya. Mudah kan? Kalau 1 meter persegi, ada berapa sentimeter persegi? Aku tahu ada 10.000 sentimeter persegi. Kok bisa? Bisa dong ya. 1 meter dengan 100 sentimeter. 1 meter persegi didapat dari 1 meter kali 1 meter. Jadi dalam bentuk sentimeter, maka hasilnya 100 cm kali 100 cm sama dengan 10.000 cm persegi. Betul kan ya? 1 meter persegi sama dengan 1 meter kali 1 meter. Kalau dijadikan sentimeter menjadi 1 meter persegi sama dengan 100 cm dikali 100 cm sama dengan 10.000 cm persegi. Betul sekali. Nah, sekarang kalau yang 20 cm kali 10 cm, luasnya ada berapa? Jika panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm, berarti berbentuk persegi panjang. Ya, betul. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Jadi, luas batu tempel itu 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. Betul kan ya? Adik-adik, untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jika panjang 20 cm dan lebar 10 cm, maka luas persegi panjang adalah 20 cm dikali 10 cm sama dengan 200 cm persegi. Nah, sekarang untuk menentukan kebutuhan batu tempel, tinggal membagi saja. 10.000 dibagi 200. Coba berapa hasilnya kira-kira? Ada 50, Pak. Untuk mencari jumlah batu tempel yang harus dipasang pada tiap meter persegi dinding adalah 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Maka 10.000 cm persegi dibagi 200 cm persegi sama dengan 50. Sebentar. Ya, boleh kami membuktikan bahwa setiap 1 meter persegi berisi 50 buah batu tempel.
Caranya? Mudah ya. Kami akan mengabar kilimpat dengan ukuran 5 meter persegi. Lalu kami isi dengan batu tempel. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Tapi setelah selesai, nanti dibereskan lagi. Biar tidak menyusahkan Pak Jono.